Tim Amirul Hajj mengimbau jemaah haji untuk berhati-hati dan tidak menganggap remeh batuk pilek. Jika sudah ada gejala, jemaah sebaiknya segera memeriksakan diri ke klinik kesehatan. Hal itu disampaikan anggota Amirul Hajj Alisa Kotrunada Munawaroh Wahid saat meninjau Klinik Kesehatan Haji Indonesia, KKHI, di Makkah, Jumat, 23 Juni 2023. Selain itu, kata Alisa, jemaah haji yang menderita penyakit batuk pilek untuk memakai masker. Tujuannya, agar tidak menularkan ke jemaah lainnya. Putri sulung Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini juga mengajak jemaah haji untuk fokus pada rukun dan wajib haji. Dalam kunjungannya ke KKHI, sambung Alisa, tim Amirul Hajj mengaku senang dan mengapresiasi pelayanan kesehatan berjalan dengan baik. Alisa juga menekankan pentingnya upaya-upaya pencegahan dan mitigasi karena jemaah haji Indonesia pada tahun ini sebagian di antaranya sudah lanjut usia, lansia, tentu dengan risiko tinggi, risti, masalah kesehatan. Sementara itu, Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Arianti Anaya menyambut baik kedatangan tim Amirul Hajj ke KKHI Makkah. Arianti mengaku ada beberapa problem yang dihadapi layanan kesehatan. Hal itu karena pada tahun ini jumlah jemaah haji cukup besar dengan usia yang tidak dibatasi, ditambah cuaca panas hingga mencapai 40 derajat Celcius. Arianti menyebut, banyak jemaah haji yang terserang penyakit infeksi saluran pernapasan akut, ISPA. Meski demikian, hal itu dapat diselesaikan di klinik kesehatan yang ada di kloter. Lebih baik segera langsung ke klinik di kloternya masing-masing, itu kan pasti ada pusat kesehatannya, langsung ke sana minta obat. Itu yang pertama, untuk mencegah menulari yang teman-teman yang lain gitu. Jadi kita menganggapnya, wah cuma batuk pilek ya udahlah gitu. Tapi kita menularkan gitu, itu yang kita juga dijaga. Jadi untuk jamaah yang pertama itu peka, kalau sudah batuk pilek langsung segera ke kliniknya minta obat dan periksa. Lalu kemudian yang kedua ya langsung pakai masker supaya itu tadi tidak menularkan yang lain. Yang ketiga tentu istirahat yang cukup. Para jamaah haji semoga semuanya fokus saja pada rukun hajinya. Jangan berlebih-lebihan karena ini lagi di tanah suci pokoknya kita maksimalkan. Jangan seperti itu, tapi justru kepentingannya adalah menyelesaikan rukun haji wajib haji itu dengan sempurna supaya memang kita tetap sehat. Itu himbauannya kalau untuk jamaah. Kalau untuk petugas yaitu lebih peka terhadap kondisi kesehatan rombongan yang ditanggung jawabi sehingga nggak menunggu sampai ada keluhan. Begitu ada orang mulai batuk-batuk, ada mulai apa itu, dan lebih sering untuk membicarakan itu kepada jamaah. Oke. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe dan share ya.